Halo semua, apa kabar? Terima kasih ya sudah klik video ini. Jujur ini vlog pertama aku, jadi aku agak bingung gimana mulainya. Hari ini tuh hari Jumat tanggal 12. Ini aku mulai sarapan pagi jam 7.15. Aku buat nasi goreng pakai kemangi plus telur, dan ini tanpa kecap. Jujur ini aku suka banget sih wangi kemanginya. Berasa lagi makan ikan pindang, tapi di nasi goreng. Biasanya kalau pagi aku selalu sarapan sih. Entah itu roti, nasi, atau mie, pokoknya harus sarapan. Karena ini udah jadi kebiasaan dari sekolah. Karena dulu waktu sekolah tuh aku selalu sarapan dan itu gak pernah skip. Bener-bener harus sarapan karena kan namanya sekolah ya harus mikir. Jadi butuh tenaga gitu. Kalian jangan lupa sarapan ya. Lanjut jam 9.30. Ini aku lagi potong-potong nanas. Untungnya aku dapat nanas yang manis. Dan ini tuh aku cuma pakein garam sedikit aja. Kalian tuh jangan lupa ya makan buah, karena kan seharian tuh kita harus penuhin serat harian kita. Buah itu gak harus mahal sih, apapun yang kalian temuin di tukang sayur atau di warung sayur itu gak apa-apa. Ini setelah aku potong-potong buahnya, terus aku masukin ke dalam mangkok dan siap disajikan. Ini tuh jujur aku suka banget sih sama nanas, terus pepaya, ya buah-buah lokal gitu deh. Waktunya makan siang jam 11.30-12 ya. Aku makan ini pakai ikan goreng plus sambal plus sawi rebus dan timun. Ini enak banget. Ini tuh sebenarnya resep gampangnya guys. Jadi kalian tinggal rebus-rebus aja sayurnya. Jadi nggak usah ditumis-tumis atau di sop atau di apapun itu. Ini gampang banget. Dan itu sambelnya aku rebus juga, jadi cabenya aku rebus semuanya, jadi nggak terlalu banyak minyak, jadi cuman si ikannya aja yang digoreng. Ya hitung-hitung mengurangi minyak. Oh iya, ini aku udah cuci tangan ya. Maaf banget ya kalau makannya berantakan, aku kalau makan pakai tangan memang suka berantakan. Nasinya kemana-mana.
habis. Sampai ketemu di makan malam. Untuk makan malam, hari ini aku mau beli ketoprak. Aku udah lama banget guys gak makan ketoprak. Ini tuh sekitar jam 5, aku tadi nemenin Ibu Ratu dulu ya ke apotek. Dan ini pulangnya kita langsung beli ketoprak. Ini dia penampakan ketopraknya. Dan ini aku tambahin kerupuk, tapi aku gak tahu kerupuk itu namanya apa. Oh iya, aku kalau makan malam tuh biasanya kurang dari jam 5. Palingan tuh jam 7 lah ya. Tapi kalau memang sibuk-sibuk banget, seenggaknya aku harus makan malam, walaupun itu cuma sedikit. Tapi biasanya jam 6 sih aku udah gak makan lagi ya, cuma minum air putih aja. Bukan karena mau diet sih, tapi memang karena ya udah enak aja gitu kalau misalkan malam-malam gak makan. Oh ya guys, kalian jangan lupa bersyukur untuk makanan atau apapun yang kalian dapat pada hari ini, karena menurut aku dengan bersyukur itu segala sesuatu akan menjadi lebih indah dan terasa lebih nikmat. Ini ketopraknya udah mau habis dan sekian dulu ya video dari aku. Sampai jumpa.